aja panggilannya. Nada Musik sama Rafa biar inspiration. Yeay, spesial banget hari ini ya. Meskipun siang-siang kita agak panas-panas, tapi semangat banget karena kita bakal ngobrol sama pemain profesional dari dunia basket dari RJ Amarta Hang Tuah Jakarta. Ada Kak Kelly sama Kak Daniel Wena. Waalaikumsalam, disapa teman-teman yang pastinya sudah mendengarkan kita, silakan. Halo teman-teman semua, saya Kelly Purwanto. Halo, halo friends, saya Daniel Wenas. Yeay, seru banget. Gimana nih kedatangan teman-teman yang pastinya udah berkali-kali ke Kota Malang? Apa yang paling diinget banget nih dari Kota Malang? Bakso. Itu saya sendiri bakso. Bakso. Harus gitu. Bakso. Bakso. Bukan bakso ya? Bakso. Bakso. Udaranya dingin. Terus ya, nggak lupa sama teman-teman di Malang, animo basketnya tuh luar biasa. Benar. Kurang lebih sama. Teman-teman. Ya teman-teman di Malang tuh basket, animo basketnya besar sekali dan Malang itu adalah kota pertama gue main di turnamen profesional tahun 2011 ya. 2011. Oke. Tapi kalau ditanya tentang pemain basket sendiri, pasti punya dong pemain favorit. Mungkin bisa disebutin pemain inspirasi favoritnya di ya. Inspirasi. Pokoknya pemain yang menginspirasi gitu. Dari kalau gue bilang pemain favorit gue Kelly Purwanto, lu pada percaya enggak? Percaya dong. Kayak ini semua pemain basket gitu enggak sih? Iya, siapa yang tidak ngefans gitu ya. Aduh, malu banget. Gimana, Kak? Siapa pemain favoritnya, Kak? Kalau pemain basket favorit di luar ada banyak ya, ada Stephen Curry, ada Kevin Durant, ada Michael Jordan, ada Kobe Bryant. Kalau di lokal, Kelly Purwanto tuh pemain idola gue dulu. Kelly Purwanto. Coba kita tanya Kelly Purwanto sendiri, pemain idolanya siapa? Kelly Purwanto juga. Aku lebih ke NBA, Allen Iverson. Oke. Okay. Aku karo. Kayak gitu. Anyway, kan ini sudah masuk di liga baru juga ya pastinya. Betul. Kalau prepare sendiri, persiapan sendiri dari teman-teman yang tua juga pastinya untuk bisa menghadapi liga yang selanjutnya apa tuh?
Persiapan, prepare. Kak, gimana ya kak? Kurang fokus ya kak? Prepare-nya gimana kak? Ini kan udah seri 2 Malang, udah di pertengahan pertandingan juga, tapi masih ada beberapa pertandingan nih buat Hang Tua ke depannya. Itu persiapannya ya, seperti apa? Persiapannya pasti semua tim saya rasa udah mempersiapkan dirinya masing-masing untuk seri-seri berikutnya gitu kan. Karena IBL sendiri ini serinya lumayan banyak kan, ada kayak 8 seri ya? Ada 8 seri. 8 betul. Iya kan, jadi kita ngelewatin game by game-nya itu salah satu persiapannya ya itu. Yang kita bisa lewatin game by game-nya, kita belajar dari situ, kita belajar dari setiap kekalahan, kemenangan yang kita ambil. Ya kita pelajari kesalahan-kesalahan kita masing-masing, apapun itu kita perbaiki di game berikutnya. Jadi pokoknya stepnya game by game aja. Oke, seperti itu. Anyway kan teman-teman ini termasuk juga yang kasarannya senior gitu. Betul. Yang juga berkecimpung di dunia basket. Tua. Tua ya. Enggak bilang tua loh kita loh. Kita bilang senior loh. Terus kan pastinya di Lia yang baru ini juga pastinya sudah ketemu sama beberapa pemain-pemain baru juga gitu. Aha. Gimana tuh mungkin boleh kasih sedikit kayak testimoni gitu ya. Habis ketemu sama pemain-pemain baru juga yang juga masuk di beberapa tim-tim yang lain. Silakan. Wenas, jawab. Coba mungkin yang Tolong. Wak Kelly dulu. Enggak tahu tanyanya dari tuh kan dia tuh. Kenapa dari tadi gue ketawa? Yeah. Gara-gara dia tuh dari dulu kalau dipanggil Kel, apa sih? Jawabannya gitu mulu. Gitu dari tadi juga sama. Pertanyaan apa sih? Gitu mulu, enggak fokus. Testimoni dah ketemu sama pemain-pemain baru juga yang pastinya sekarang di Elko juga ada beberapa pemain baru juga gitu kan. Betul. Yang junior-junior udah pada masuk gitu. Mungkin besok main kan ya? Mungkin ada strategi yang diobrolin mungkin ketika nanti latihan atau gimana? Gak boleh, namanya strategi tuh gak boleh dibocorin. Ini aja kayaknya kita main game saja. Persiapan gitu. Kita jaga kesehatan. Kita ngobrolin tentang strategi dan plan sama teman-teman, sama coaching staff, team meeting dan segala macamnya, video meeting, shoot around before the game, stretching and everything gitu loh. Okay. Cuman kalau strateginya 5-5-2-1. Ntar gue kasih tau 4-4-2 gitu. 4-3-3 ngerti. Bola. Salah. Oke, jadi emang udah dipersiapkan secara matang lah ya intinya gitu. Kita main game aja deh biar seru. Renata coba di-chat dong HP-nya Renata. Oh iya, maaf. Iya tuh ada pertanyaan-pertanyaan tadi. Gimana kita sih? Bakalan main game ya. Ini namanya gamenya jawab cepat. Bisa dipilih antara salah satu nanti yang sudah sebutkan pilihannya. Ya, kita hitung 1, 2, 3, berdua harus jawabnya cepat. Oke? Oke. Kita mulai dari pertanyaan yang gampang dulu. Tunggu. Baris dulu. Oke, pertanyaan pertama. Firda, silakan. Kalian berdua adalah tim mie goreng atau mie kuah? Satu. Wah, mie goreng. Itu dulu. Oke. Oke, pemanasannya itu tadi ya. Oke. Lagi deh, ini masalah makanan masih ya. Kalian adalah tim bubur diaduk atau enggak? 1, 2, 3. Enggak. Oh, sama dong. Kalian bisa. Kita diaduk sih, benar sama. Nanti asinnya enggak rata, Kak. Enggak. Terus nanti asinnya gimana, enggak rata dong? Aja gitu. Pokoknya buburnya dong berarti. Pokoknya enggak. Enggak. Iya Bang, ya dimarahin kan jadinya. Baik. Lanjut Renata. Teman-teman, lebih pilih latihan malam atau latihan pagi? 1, 2, 3. Latihan pagi. Latihan pagi. Karena soalnya biar habis latihan pagi punya ya, waktu istirahatnya banyak. Oh, malam catur katanya. Cabut malam katanya. Cabut kemana tuh? Lanjut. Okay, lanjutnya. Lebih senang disuruh lari apa berenang? 1, 2, 3. Enggak, dua-duanya boleh enggak? Iya. Pilih salah satu, Kak. Harus pilih, Kak. Hidup adalah pilihan. Betul, betul. Lari aja deh. Lari berenang ya? Aja deh. Berenang. Iya. Emang suka berenang, Kak Kelly? Suka. Oke, berarti Kak Wenas gak suka berenang ya, lebih suka lari? Suka, cuma gue ada trauma sama berenang. Kenapa? Pernah kelelap? Enggak. Jadi di tim gue yang sebelumnya itu berenangnya 2 jam, emang gue lari. Oh iya, masa-masa lama ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Silakan Firda. Lebih senang jadi starting five
apa six man aja deh. Satu, dua, tiga. Starting five. Yalah, kan enak ya kalau dipanggil gitu kayak. Bukan gitu. Kalau Renata gitu, number six. Benar, Renata Angel. Pengen jadi center of attention ya kalau Renata ya. Udah tua nih ya. Kakinya kan udah yang banyak yang sakit-sakit. Oh gitu. Jadi kalau abis pemanasan duduk dulu baru main lagi. Hilang. Dingin kakinya. Jadi mendingan langsung aja main. Oke, biar enggak ada jeda gitu. Tapi kalau beberapa puluh tahun yang lalu masih aman ya. Oh, aman. Okay. Sekarang juga sebenarnya masih aman. Mengantisipasi aja. Ada linu-linu aja dikit. Kalau Kak Kelly gimana? Iya, sama. Sama juga. Oke, lanjut Renata. Next. Koleksi sepatu atau koleksi jaket? Satu, dua, tiga. Sepatu. Sepatu sih, pemain basket ya. Ini pertanyaan lagi. Kalau misalnya koleksi lagi jaket ngapain? Rider. Ya kan bisa jadi suka motor. Nak motor. Kan kita abas ya. Yoi. Amor. Tapi kalau lagi seri amor. Ya amor, ada motor. Motor. Tapi kalau lagi seri kayak gini, bawa sepatu berapa Kak? Iya, iya. Satu koper kah? Satu lemari dibawa? Tiga. Empat. Enggak. Aku kalau aku sih sepatu basket paling dua, sepatu jalannya satu. Oke. Okay. Tiga ya totalnya. Kadang ini banyak nih pasti. Oh nih. Kalau ini mah fashionable. Satu lemari. Fashionable please. Kalau aku sepatu basket tiga. Tuh kan buat tiga. Jalan. Sepatu jalan dua. Lima. Belum sewap. Sama sendal lagi. Iya iya. Tuh ada enam yang dibawa cukup rumpi. Tapi ya, kalau dari kan sendiri punya nggak kayak tipikal-tipikal kayak aku lebih suka sepatu yang tipikalnya kayak begini. Hmm. Ada nggak kayak kayak khusus gitu? Mungkin soalnya yang begini atau insolnya yang begini atau gimana gitu ada enggak? Apa nih? Basket. Tuh kan apa sih? Balance, apa ya? Nih? Apa sih? Apa ada nih? Benar ya Kak Kelly ya, makanya dikit. Iya, ada kayak khusus-khususnya gitu enggak? Ya iya kalau sepatu basket. Apa basket apa biasanya? Soalnya empuk gitu. Terus untuk apanya tuh medium aja enggak terlalu high gitu. Oke, okay, medium ya. Kalau kalau gue lebih, gue sih nggak punya cocok-cocokan gitu sama sepatu. Yang penting dia dipakainya enak, kelihatannya bagus gitu di luar, dari luar gitu, nggak yang bentuknya aneh-aneh kayak. Ada kartu-kartu. Warna kesukaan nggak? Kalau bisa kan sepatu kan banyak tuh pilihan, sama warna-warna juga. Paling ada beberapa warna, pilih warna ini gitu ada nggak? Gue biru ini, biru apa sih namanya? Biru langit bukan? Yeah, biru laut. Biru aqua gitu. Oh aqua gitu ya? Aqua marine. Kalau Bang Kelly? Apa? Warna bang, warna, oh, warna. Apa aja. Ada matching sama jersey. Gitu. Oke, okay. Di matching-matchingin ya. Lanjut. Okay. Ini pertanyaan khusus buat Kak Kelly. Kelly, lebih pilih mana? Dimarahin pelatih atau dimarahin sama istri? Satu, dua, tiga. Ya aduh, marahin istri. Lebih jahat istri. Kemarin Kak Dipta jawab pelatih loh kan. Daripada istri. Enggak apa-apa, istrinya galak. Oh, istri. Kalau pelatihnya enggak galak. Agak SSI ya. SSTI. Suami-suami takut istri. Lanjut. Istri ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Lebih pilih berada di tim yang gede tapi minute play-nya dikit? Atau di tim yang biasa aja, menengah? Tapi dikasih minute play banyak. Satu, dua, tiga. Minute play banyak. Tim gede, minute banyak. Gak bisa kan ada di pilihannya. Loh, kenapa gak bisa? Ada pilihan di sini bisa. Bisa kok. Oke. Bisa ya. Bisa. Berarti tetap bisa mendapatkan dua-duanya intinya kayak gitu ya. Bisa. Baiklah, oke deh. Sejak yang mau bisa foto dan gak kayak gitu-gitu itu kita sangat welcome buat tim Elvara dan tim Hangtua. Terus ya tadi acaranya juga menarik sekali. Iyalah menarik kan oleh foto. Menarik kah. Terus juga banyak pelajarannya kita dapat dari tim Hangtua. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sama pejuang Bawi Karsu. Sudah aja. Harapannya sendiri dari Ocha mungkin untuk Hang Tua juga sama untuk SMA 3 basketnya juga apa tuh? Harapan saya sendiri buat tim basket Hang Tua semoga kedepannya makin sukses. Terus memenangkan banyak event-event besar lagi di Indonesia. Terus jangan lupa main-main ke Walang. Apalagi kalau udah untuk SMA 3 nya? Jangan lupa dukung apa SMA Negeri 3 Malang. Apalagi dukung kita Bibim Bawi Karsu Warrior
itu kita nanti hari ini tim putranya mau tanding di Siki Siki Hall. Jadi kayak mohon doanya dan semangatnya dari tim sudah oke.